Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Okay guys, so dalam video ni kita nak tengok macam mana kita nak run Flux Note. Okay, so macam video saya sebelum ni, saya dah tunjuk kat korang kan yang Flux ni adalah antara cara yang kita boleh buat untuk kita nak dapatkan passive income. Okay, so Flux ni seperti yang kita tahu dia adalah Web3 punya coin. Jadinya dekat Flux ni, platform-platform lain boleh diorang nak deploy apps, diorang nak buat cloud punya service. Jadinya bila kita run node ni, ibarat macam kita support apa diorang punya network. Jadinya apabila kita support diorang punya network, kita akan terima reward. Okay, dan dia punya reward tu adalah dalam bentuk Flux. Okay, so dalam video ni kita nak tengok macam mana kita nak set up Flux node. Okay, sebelum tu kita tengok dulu dari segi dia punya pengenalan . Okay, dari segi dia punya pengenalan, kita tengok dekat sini. Kalau macam sebelum ni kan, kalau kita nak run Flux node, kita kena ada 10,000 Flux. Ini yang paling minimum lah guys. Okay, and then second punya level kita kena ada 25,000 Flux. Ketiga punya level kita kena ada 100,000 Flux. So agak banyak dekat sini. Selepas halving dia dah berkurang dah dia punya syarat dia tu. Minimum kita kena ada 1,000 Flux. Daripada 10,000 jadi 1,000. And then Nimbus ni daripada 25,000 jadi 12,500. And then Stratus ni daripada 100,000 jadi 40,000. Jadinya apabila dia punya apa requirement ni dah berubah, dah berkurang, dia akan buka lagi peluang untuk ramai orang lagi untuk nak run Flux punya node. Jadi dekat sini apabila ramai orang nak run Flux node, orang akan mula membeli Flux. Sebab itulah kalau korang perasan 2-3 hari lepas macam itulah Flux tiba-tiba naikkan. So itu mungkin daripada orang yang nak run Flux node. Korang boleh tengok dekat sini start 12 March. Okey, iaitu kemula start dengan 12 March. Okey. So dekat sini kita kena fahamkan dahulu guys. Okey, kita tengok dekat sini kan, kita ada dia bagi tahu dekat sini hardware requirements. Okey. Kita kena faham . Kalau macam untuk mining ke apa, kita memang kena ada hardware requirements ni kan. Kiranya macam kita memang kena ada dia punya graphic card, dia punya mining rig dan sebagainya. Sama juga untuk node ni, kita pun kena fulfill juga dia punya hardware requirement ni, iaitu contoh macam Cumulus ni, kita kena ada dua core and then 8GB RAM, 220GB SSD. Jadinya kita kena ada benda ni, tetapi kita tak perlulah ada benda ni secara fizikal. Apa yang kita boleh buat adalah kita menggunakan virtual private server, iaitu VPS. Kita kena ada VPS. Apabila kita dah ada VPS, bukan VPN . Okay, bila kita dah ada VPS, kita boleh fulfill benda-benda yang dia nak, kiranya dia punya hardware requirement. So tak adalah kita nak kena beli, kita kena apa ada satu per satu ni. Kalau bila kita dah ada VPS requirement, kita dah automatic fulfill lah daripada sini. So saya sekarang ni, saya run untuk Cumulus punya node, iaitu 10,000 Flux, sebab saya run sebelum halving. Okay, halving yang 12 March ni. Okay, jadinya macam saya sekarang ni, jom kita tengok saya punya account. Okay, so korang boleh tengok dekat sini kan, saya run Cumulus punya node, iaitu 10,000 Flux. Dan reward untuk bulan lepas saya dapat RM900 lah, macam tu lebih kurang. Dan dia punya reward ni dalam bentuk Flux guys. Okay, so tak kisah, market ni jatuh ke ataupun naik pun, kita tetap akan dapat reward dalam bentuk Flux. So bila market yang sedang jatuh, kita tetap akan dapat reward. Jadinya reward yang kita ada tu, kita tak kisahlah kita nak terjual ke apa ke, ataupun kita boleh simpan, tunggulah harga dia naik. So kita boleh jual, ataupun bila market sedang naik pun kita tetap akan dapat, kita boleh terus jual. Okay, so kalau macam saya, bila saya dapat reward, saya jual dalam bentuk stablecoin, kemudian saya tukar jadi bentuk RM. So dekat sini saya nak bagi tahu semua modal yang apa, yang 3 level semua ni kan, modal kita tak burn pun kan. Contoh kita nak ada 1,000 Flux, kita punya 1,000 Flux ni tak burn pun, masih ada. Okey, dia hanya kita simpan sahaja Flux tu dalam apa specific wallet untuk dia nak identify dia itu adalah untuk kita nak run node. Jadinya kita akan dapat reward dekat situ. Kalaulah kita tiba-tiba emergency kan, kita nak keluarkan kita punya 1,000 Flux ni pun tak ada masalah. Bila-bila pun boleh guys. Cumanya macam VPS ni, kita kena bayarlah bulan-bulan tau. So ini kita boleh cancel kemudian. Ini adalah korang boleh tengok dekat sini kan, nanti saya akan letak link dekat dalam description. Korang boleh tengok VPS mana sesuai untuk korang nak run. Okay, so macam sekarang kita fokus kepada Cumulus dulu. Kalau untuk Nimbus dan Stratus ni, benda yang sama sahaja yang apa yang saya akan tunjuk ni, cumanya modal lain lah, modal yang berbeza. Sekarang ni kita tengok untuk Cumulus. Okay, so kita kena ada VPS, ini penting, kita kena ada VPS, kemudian kita kena download Zelco. Korang pergilah dekat Google, korang punya browser tu kan, korang search zelco.io.
Bila korang dah search zelco.io kan, scroll ke bawah korang download lah untuk korang punya OS. So sekarang ni saya guna Windows punya OS, so saya tekanlah Windows. So nanti dia akan download. Kalau korang guna Mac, so download untuk Mac. Kalau korang guna Linux, download untuk Linux. Okey, lepas korang dah selesai download Zelco ni, apa yang korang kena buat adalah korang kena beli VPS. So saya recommend untuk beli Netcap ni. Okey, Netcap ni VPS ni dia dalam 14 euro, dalam RM60 lebih macam tu lah. So ini kita kena bayar bulan-bulan tau. Okey. So Netcap ni kan. So korang tekanlah apa? Kita tekan add to cart eh. Bila sekejap eh, kita tengok tadi VPS 2000G9, VPS 2000G9. So korang tekan order now and korang tekanlah add to cart. So, korang tekan add to cart tu, korang tekan ini open cart to complete purchase. Okey. So kita tak ada voucher, kita tekan continue order. Okey. Tekan continue order. So dekat sini kita kena daftar dahulu. Okey, lepas korang dah settle isi maklumat semua benda tu, apa yang korang kena buat? Korang kena tick ni, korang kena tick ni. So korang tekan continue order. Okay, continue order. Kita dah settle. Alright, kita dah tekan order confirmation tu kan. Kita kena check lah kita punya email. Okay, so ini email yang korang akan dapat nanti kan. Your order with Netcap ni, nanti email ni yang korang akan dapat. So korang akan dapat lah email ni, korang boleh check korang punya email. Okay guys, so lepas kita dah dapat email semua benda ni kan, dia akan call kita eh. Dia akan call kita, dia akan verify kita, dia akan tanya kita punya address. Lepas dia dah tanya kita punya address, dia akan bagi email yang kedua. Okay, email yang kedua itu ni lah advance payment ni semua. And korang kena tekan link ni. Okay, tekan link ni kan. So dekat sini dia akan minta password ni semua. So password ni bukan korang buat. Okay, korang akan dapat lagi email yang ketiga. Alright, korang akan dapat lagi email yang ketiga. Sekejap, mana okay, nampak dia akan bagi login. Login punya detail semua kat sini. So dekat belah bawah ni korang akan perasan lah customer number semua ni. So korang ambil ini and korang login dekat dalam ini. And korang tekan button login. Okay, so bila dah sampai kat sini kan, korang tekan logo PayPal. Okay, tekan logo PayPal. Alright, and then korang tekan pay now. Okay, korang tekan pay now. Okay, lepas korang dah tekan pay now tu kan, korang scroll bawah ni kan. Nah, kalau korang apa tak ada account ni semua, kalau macam saya tekan ni lah buka account PayPal ni. Okay, and then dekat sini kita masukkan lah kita punya region semua ni. So kita pilih Malaysia. Okay, so saya dah settle apa bahagian kita nak isi kita punya detail semua tu kan. So ini ya, kita tunggu sekejap untuk kita punya apa detail yang bahagian ini pula. Okey, so nampak tak? Kenapa kita kena bayar RM300 lebih? Sebab dia punya Netcap ni kita akan bayar untuk 6 bulan terus. Kita akan bayar untuk 6 bulan terus. Sebab itulah okey, kita kena bayar RM300 lebih. Ini dah termasuk dia punya tax sekali lah. Ni kita kena settle sebab macam saya guna BigPay. So ini akan masuklah kita punya tag number kan, kita punya OTP number. Okay, so sekejap saya settle dulu yang ini. Okay, sekarang ni nampak kan, anda telah mencetak akaun PayPal dan membayar 66 euro dekat sini lah. Okay, so boleh tekan dekat sini kembali ke peniaga. Okay, so ini kita boleh login balik. Alright, kita boleh login balik. So kita boleh tekan dekat invoice ni kan. Tekan dekat invoice ni, kita boleh tengok sini dekat sini. Kita dah paid dekat bahagian yang inilah. Nampak tak? Kita dah dekat sini. Ini saya test je tadi. So sekarang ni apa yang kita kena tunggu adalah kita kena tunggu lagi email untuk masuk untuk kita punya login untuk VPS punya apa server pula. Okey, sekarang ni jom kita tunggu untuk dapat email lagi selepas kita dah bayar. Alright, ni adalah untuk Netcap. Email kali ni pula akan akan bagi access data untuk server pula. Okey, untuk server pula dia akan bagi access data. So dekat sini akan bagilah login name and dia akan bagi link sekali. So korang tekan link, tekanlah link tu kan, tekanlah login. Dekat sini kalau korang perasan ada name ni, name ni adalah kita punya server lah. Okey, ini adalah kita punya server and ini adalah hardware requirement yang saya dah bagi tahu tadi tu. Ini adalah dia punya hardware requirement. Okey. So sekarang ni kita pergi dekat home, nampak tak? Sekarang ni dia dah online. So korang akan dapat lagi satu email. Okey. So dekat sini kita dah ada VPS kita, kita punya IP address dan juga kita punya password. Password dekat bawah ni lah, root password. Jadinya inilah yang kita akan guna untuk kita nak set up kita punya Fluxnode VPS ni untuk kita nak fulfill okay, hardware requirements yang ini. So kita dah complete dekat sini, kita dah ada Zelco dan sebagainya. Sekarang ni apa yang kita kena buat adalah kita kena download lagi satu application iaitu Putty.
sikit. Link ni saya akan letak dekat dalam description. So mana-mana pun tak kisah. Macam saya ni, kita tengok kan, saya punya putih ni bentuk dia macam ni lah. Okay, kalau boleh nampak putih punya app ni. So korang kena download benda itu. So sekarang ni apa yang kita kena buat adalah kita kena buka kita punya Zelco. Sekarang ni saya kena buka Zelco saya punya kawan lah, Ilham. Sebab kita nak tengok tutorial untuk 1000 flux punya cumulus kan. So sekarang ni jom kita buka kita punya Zelco. Kita log out dulu akaun saya ni sekejap. Saya log in kepada akaun Ilham sekejap, okay? Okay guys, so sekarang ni kita dah ada kita punya apa akaun. Okay, so sekarang ni kita boleh tekan setting. Kita tukarlah currency kan. Kita tukar jadi MYR punya currency. So currency ni kita buat MYR. Okay, so kita tengok dekat kita punya portfolio kita ni. So korang boleh nampak dekat sini kita punya flux kita dah ada 1000 flux. 1000 flux ni adalah untuk kita nak buat flux punya node. Okay, so sekarang ni apa yang kita kena buat adalah kita punya flux ni kan. Sekejap, kita patah balik dekat portfolio ni. Okay, so yang flux ni kita transfer dia masuk dekat dalam bahagian mining. Okay, korang tekan dekat flux ni. Dan korang tekan send. Okay, korang tekan send. So tekan choose contact. Kita ambil mining. So ini korang type 1000 flux. Kena buat tepat-tepat tau. Jangan lebih, jangan kurang. 1000 flux kita kena hantar dekat sini. So tekanlah send. Kita kena hantar dekat mining supaya kita boleh bezakan nanti. Yes and send. So ya, kita tunggu dia settle untuk yang dia nak send dulu. So nanti dia akan masuk dekat sini, dekat dalam, dekat mining ni. So korang tekan manage asset. Korang tekan add asset. Korang ambil flux. Okay, kita ambil flux and kita pangkah. So kita tunggu untuk dia masuk. Tekan ini show zero balance. So nanti dia akan masuk dekat dalam ini. Okay, okay guys, so lepas je kita dah settle kan, transfer flux daripada bahagian payment ni masuk dekat dalam mining. Okay, so korang boleh tengok dekat sini kan, nampak tak locked in flux ni. Kita ada 1000 flux iaitu cumulus. Sekarang ni apa yang kita kena buat adalah korang tekan dekat sini, dekat app ni kan, korang tekan flux node. Okay, korang perasan dekat sini kan, dia cakap apa sini kan, my flux node dia kita ni adalah cumulus. Korang tekan dekat arrow ni kan, korang tekan edit. Lepas korang tekan edit, name ni korang namakan lah. Contoh saya letak nama Ilham. Yang IP ni adalah yang dapat daripada email tu. So kita tengok dulu kita punya email tadi tu kan. Kita pangkah dulu sekejap kita tutup dulu sekejap. Tengok kita punya email. Dia akan bagi IP address. So korang copy korang punya IP address ni. Edit balik. So ini kita type nama kita. Ini tak kisah tau. Okay ni, so IP ni kita paste dekat sini. And then kita tekan save. Alright. So lepas kita dah tekan save macam ni, kita buka application yang putih tu. And then kita paste. And then kita tekan open. Okay, bila sampai dekat sini kan, apa yang kita kena buat adalah kita kena login lah. Login as, buat ROOT and then tekan enter. So dia akan minta password. Password ni mana nak dapat? Buka yang email tu, dia akan bagi password juga. Tapi password ni kan korang copy dulu. And then korang buka notepad and then korang paste. Korang paste dulu. Daripada notepad ni korang copy balik kan. Korang copy balik. Lepas tu buka balik putih tu and then korang paste dekat putih. Tekan right click je. Okay, tekan right click je pun dah boleh kan. Tekan enter lah. Alright. So lepas dah tekan enter, apa yang kita kena buat? Okay, sekejap saya tekan right click enter. So lepas dah tekan enter, kita kena run lagi dua benda kita kena buat sebelum kita nak mula ni, iaitu ni lah sudo apt slash get install. So benda ni, ini kita kena buat juga tau. So ini dah copy tu, kita right click je and kita tekan enter. And then satu lagi kita copy. So ini link ni saya akan bagi dekat dalam description. So yang ini kita right click and then kita enter. Alright. So macam ni dia kata dah settle semua ni sebab saya dah install tadi. So sekarang ni kan kita kena copy yang ini pula. So kita paste dekat sini. Alright. Tekan right click je untuk paste and then enter guys. Alright. So bila keluar macam ni, dia akan keluar bentuk macam ni lah. Multi box ni kan. So sekarang ni tekanlah nombor 1. So username ni masukkan username. And then tekan enter sahaja. Tekanlah Y. Okay, so yeah, dah settle untuk bahagian ni. So kita kena paste balik kan. Tekan enter balik. So bila dah enter balik, tekan pula nombor 2. Okay, tekan nombor 2, tekan enter. Kita kena install FluxNode pula. So inilah dia guys, kalau kita guna laptop pun boleh kan. Kita nak guna handphone pun boleh. Kalau kita guna handphone, kalau untuk iPhone boleh download web SSH. Okay, kalau kita guna Android, tak silap saya nama dia adalah Juice.
SSH. Tapi kalau nak kepastian, korang tengok dekat ruangan description lah, saya akan letak nanti. Ini adalah SSH punya client. So bila kita dah ada VPS, kita nak guna SSH punya client mana-mana pun tak kisah, guna phone pun dah boleh guys. So sekarang ni apa yang kita kena buat adalah kita kena copy private key. Buka kita punya Zelco balik, tekan edit. Right, tekan edit. Okay, so korang akan nampak private key ni. Korang left click je, korang left click je, dia akan copy automatic. So buka balik putih ni, and then korang right click sahaja, and then tekan enter. XID ni left click, buka dekat putih, and then right click, and then tekan OK. Okay, so output index ni buat nombor kosong, and then tekan enter. So dah akan keluar macam ini. Ini adalah kita perlukan Zelle ID, Zelco punya ID. So yang kita save dulu sekejap. Korang tekan dekat apps, and then korang tekan Zelle ID, tekan dekat sini. Tekan je macam ni, left click, buka balik kita punya ni, right click, and then kita tekan enter guys. So kita tunggu settle bahagian ini. Bila korang dah masuk semua tu, dia akan start lah. Okay, bila dah settle macam tu kan, korang tekan enter sahaja. Build in apa script, and then tekan enter. So tekan OK. So bila dah sampai dekat sini, agak lama sikit, dalam 10 hingga 20 minit lah makan masa untuk nak settle bahagian ini. So dia bergantung jugalah dekat kita punya internet punya connection. Kalau korang internet laju, so lagi lajulah settle bahagian ini. So lepas dah settle tu, memang agak lama sikit lah kan. So alert notification ni korang tekan no and enter. Right, okay. So kita tunggu jap. Ini untuk dia nak finalize lah. So lepas dah habis bahagian ni kan, nanti dia akan bagi tahu FluxNode installation dah complete lah. Okay, tapi ada lagi something yang kita kena buat, iaitu kita kena check kita punya benchmark. Check benchmark ni adalah untuk nak kita tengok kita punya VPS tu adakah dia dah memang betul-betul, alright, dia dah memang betul-betul dah connect lah dengan kita punya FluxNode. Okay guys, so nampak tak, dia dah keluar kat sini, FluxNode installation complete. So kita dah settle kat sini. Apa kita kena buat sekarang, kita kena check kita punya benchmark lah. So untuk kita punya benchmark ni kan, kita kena copy lah dia punya command ni. So ni jangan risau, link ni boleh ambil dekat dalam description. Sekarang ni kita right click sahaja untuk paste, dan kita tengok kita punya benchmark. Okay, so sekarang ni dekat benchmark ni, apa yang penting dia, kita kena tengok kita punya IP address dah ada, architecture kita dah ada, status ni yang penting, cumulus kiranya dah confirm dah dekat sini, dia punya call semua ni dah ada. So sekarang ni semua dah settle, kiranya kita dah set up FluxNode, kiranya kita dah berjaya set up FluxNode. Bila dia keluar FluxNode installation complete macam ni, sekarang ni apa yang kita kena buat adalah kan, kita kena tunggu confirmation ni untuk dia cecah 100 confirmation. Untuk dia cecah 100 confirmation, kita kena tunggu dalam 4 jam macam tu lah, lebih kurang kan. Bila kita dah cecah 100 confirmation, dekat belah kiri ni dia akan keluar button start. Okay, so boleh tekan button start tu. Tapi walaupun dah 100 confirmation, kalau nak tekan button start tu kan, sekarang ni status dia offline kan. Kalau nak tekan button start tu, kita kena tunggu settle halving dulu. So kalau nak selamatkan, kan halving kan 12 March. So kalau nak selamat, kita buat 13 March lah ataupun 14 March pada hari Isnin. Hari Isnin tu kita boleh tekan start terus je. Okay, sebab kalau sekarang ni kita nak start, belum boleh lagi sebab masih tengah halving dia tau. Okay, so kalau nak selamat, maybe esok, esok malam kan, boleh cuba tekan start. Okay, so itu sahajalah untuk cara kita nak apa, set up FluxNode. Barang bolehlah masuk dekat dalam Telegram, ada bot untuk Flux ni. So ni kita pangkal jap. Okay, nampak nama dia ni adalah Flux, Flux STATS, apa statistik lah tak silap saya, underscore bot. So dekat sini kita boleh tengok semua details yang ada dekat sini. Alright, so boleh tengok dekat sini. So kalau untuk bahagian cara nak set up node ni, saya rasa dah complete, dah settle dekat sini. So ingat, untuk button start ni kita kena tunggu halving dia settle dahulu, baru boleh tekan button start, dan confirmation kena 100, baru boleh kita settle kita punya FluxNode, baru dia boleh start. Status ni dia akan keluar jadi online ataupun confirm tak silap. Okay, so itu sahaja untuk cara nak set up. So dah settle bahagian ni kan, kita kena tunggu tekan button start je nanti lepas halving dah settle. So itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, tekan tanda loceng, dan satu lagi jangan lupa untuk like video ini. Bye bye.